Diduga akibat remblong, truk pengangkut air mineral terjun ke jurang sedalam 50 meter di Aceh. Akibat insiden tersebut, sopir truk meninggal dunia sementara kernet mengalami luka. Inilah proses evakuasi seorang supir dan kernet truk pengangkut air mineral yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di jalan lintas Biren Takengon Aceh. Evakuasi kedua korban dilakukan menggunakan tali. Kecelakaan bermula saat truk yang datang dari arah Banda Aceh mengalami remblong di jalan turunan kawasan Enang-Enang, tepatnya di Kampung Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Truk yang kehilangan kendali menghantam pembatas jalan dan terjun bebas ke dalam jurang sedalam 50 meter. Untuk proses korban yang kita evakuasi, kita dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi dan beserta Polsek dan Koramil, sehingga korban yang ada di dalam kendaraan dapat dievakuasi, kita pindahkan untuk kita angkut ke puskesmas terdekat. Akibat kejadian ini, sopir yang luka parah meninggal dunia di puskesmas. Sementara kernet truk selamat dan mendapat perawatan medis akibat luka yang diderita.